12 pingat emas. Emas ke-12 pemiliknya akan diketahui sebentar nanti. Yang jelas emas dan perak dimiliki oleh Pelumba Terengganu. Mereka bersedia 30 saat sebelum memulakan penentuan pingat emas ini. Acara final 3 km kejar-mengejar individu wanita antara Nur Aisyah Munira dan Izzati Viviana Syazwani yang mewakili kontijen Terengganu dalam acara ini. Apakah ini emas yang kelima? Pastinya emas kelima untuk Terengganu. Jadi kedua-duanya bersedia. Nur Aisyah dan juga Izzati Viviana. Perhatikan bagaimana hujutan awal yang cukup baik dilakukan oleh Nur Aisyah. Sambil itu Izzati Viviana ini terlihat bagaimana untuk mereka melengkapkan 250 meter yang pertama. Di mana Izzati Viviana bermula di backstreet. Manakala Nur Aisyah di home street, Nur Aisyah lebih awal untuk melintasi garis penam ataupun melengkapkan pusingan yang ke pertama tadi. Dari 12 pusingan yang perlu mereka harungi. Lihat siapakah yang akan kekal konsisten untuk melakukan pecutan 3 km bersamaan 12 pusingan yang perlu mereka harungi. Jadi jelas lihat bagaimana kemampuan pecutan dilakukan oleh Nur Aisyah ini. Yang sekarang ini jelas beliau semakin menghampiri. Apakah pemenang pingat emas akan kita ketahui lebih awal. Jadi kemenangan yang akan diberikan 1:35. Iaitu Nur Aisyah Munirah yang telah pun melakukan lapping. Bermakna kita melihat bagaimana Izzati tidak memberikan tentangan kerana apapun yang penting ialah Terengganu berjaya meraih pingat emas dan juga perak dalam acara ini. Jadi Nur Aisyah yang berjaya meraih pingat emas untuk Terengganu. Emas yang kelima dimiliki oleh kontijen Terengganu dalam sukan berbasikal ini. Jadi Nur Aisyah Munira Cik Ramli menghadiahkan emas kelima dalam sukan berbasikal untuk Terengganu. Jadi kita akan melihat keputusan rasminya untuk pengesahan pemenang dalam acara ini. Biarpun pingat perak, tetapi kita lihat bagaimana Izzati Viviana yang memberikan laluan mudah untuk Nur Aisyah Munira. Kerana Izzati Viviana turut meraih pingat emas dalam acara kriterium 50 km wanita. Tetapi kali ini beliau menghadiahkan emas pula kepada rakan sepasukannya, Nur Aisyah Munira. Kerana catatan di peringkat pusingan kelayakan sememang jelas Nur Aisyah Munira memiliki kemampuan. Beliau mencatatkan 3 minit 47.551 berbanding 3 minit 50.136 dari Izzati Viviana. Jadi lihat sekali lagi bagaimana lapping dibuat oleh Nur Aisyah Munira untuk emas dan perak bagi Terengganu dalam acara 3 km kejar mengejar individu wanita ini. Jadi satu laluan mudah diberikan oleh Izzati Viviana, pemenang pingat emas di Temasya Sukma ke-20 MSN 2022 ini. Selepas berjaya meraih emas dan kali ini beliau memiliki pingat perak pula. Jadi emas perak untuk Terengganu. Manakala gangsa pula dimiliki oleh perak menerusi Yeo Chi Hoi yang menundukkan Nor Kadriana Emilia dalam penentuan pihak gangsa. Baiklah, sampai di sini kita bersiaran dari Velodrome Nasional di Nila.